Penyakit batu empedu ialah kondisi tubuh mengalami gangguan pada saluran empedu. Kondisi tersebut membuat rasa nyeri yang tak tertahankan nih sobat sehat. Adapun beberapa penyebab terjadinya penyumbatan saluran empedu, nah berikut penjelasannya. Dikutip dari Kompas.com, penyumbatan saluran empedu dapat menghambat saluran pembawaan empedu dari organ liver ke kantong empedu dan usus kecil. Seperti yang diketahui, empedu adalah cairan yang mengandung kolesterol, garam empedu untuk memecah lemak, dan produk limbah seperti bilirubin. Bila empedu mengalami gangguan, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Adapun beberapa penyebab penyumbatan saluran empedu yang sering terjadi, yaitu penyakit pankreatitis kronis, kanker pankreas dan cedera pada perut kanan serta kegemukan dan berat badan turun drastis. Selain itu adanya penyakit anemia sel sabit. Bahkan kondisi tersebut juga terjadi karena faktor genetika. Bahkan penyumbatan saluran batu empedu juga kerap kali terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol atau lemak. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.